warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nur Herisima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nur Herisima. Nah, dalam konten kali ini saya mau membahas tentang bisnis drop and shop. Karena kan sebelumnya saya sudah menjelaskan secara singkat tentang bisnis drop and shop. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan lebih dalam lagi tentang bisnis drop and shop. Dalam penjelasan kali ini saya mau membahas tentang data supplier. Contoh-contoh data supplier bisa dilihat dari video selanjutnya. Selanjutnya saya mau menjelaskan atau menunjukkan kepada teman-teman contoh-contoh data supplier itu, karena banyak yang nanya kepada saya, "Kak, data supplier itu gimana sih?" Video ini saya buat agar bisa membantu member-member drop and shop untuk prospek pelanggan yang mau beli file bisnis drop and shop. Jadi sebelumnya teman-teman harus subscribe dulu channel saya agar tidak ketinggalan video-video dari saya tentang bisnis drop and shop. Jadi data suppliernya ini masuk dalam website ya, website. Jadi selanjutnya kalau misalkan sudah join, kita akan disuruh buat akun member kita di website agar bisa terhubung dengan data supplier drop and shop. Jadi ini data suppliernya ya teman-teman. Jadi lengkap ini semuanya. Ada fashion wanita, busana muslim, hijab dan himar, gamis syar'i dan cadar, mukena, sejadah dan alat ibadah, sepatu, sendal. Jadi ini lengkap ya. Fashion pria juga ada. Jadi nggak usah khawatir yang tanya-tanya, "Kak, suppliernya lengkap nggak?" Jadi ini sudah lengkap ya kak. Suppliernya lengkap dan ada juga jual HP dan laptop. Jadi ini sudah tersedia oleh data supplier. Jadi tidak heran mengapa dijual file bisnisnya ini sebesar Rp350.000 karena filenya lengkap teman-teman. Ini ada juga kosmetik yang dijual, perabotan rumah juga ada ya. Jadi yang mau jual alat dapur juga ada, alat elektronik juga ada, kacamata pria dan wanita juga ada teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir. Untuk pembuatan undangan juga sudah ada di data supplier, jadi lengkap. Nah, selain barang-barang yang bisa dijual juga, data supplier juga menyiapkan data supplier drop and shop juga menyiapkan bimbingan-bimbingan khusus penjualan file bisnis drop and shop. Jadi ada fokus jual file. Jadi bagi teman-teman yang mau jual khusus ke penjualan file, ada bimbingannya. Jadi yang baru pemula tidak perlu khawatir karena ada bimbingannya. Ini sudah full bimbingannya. Tinggal dilanjutkan oleh mentor-mentor kalian, orang yang mengajak kalian join di bisnis drop and shop. Nah, ini. Jadi, bagi yang pemula saya sarankan baca dulu ini ya, dari atas ini pelajari dulu, baru itu sampai selesai agar kita paham betul tentang bisnis drop and shop. Nah, itulah ini. Jadi ada juga bimbingan untuk fokus jual all shop. Jadi lengkap ya. Ada peraturan juga. Jadi
bisnis kita bukan bisnis sembarangan, karena bisnis kita juga ada peraturannya. Jadi menurut saya sih wajar harga pembelian file bisnis itu sebesar Rp350.000 karena suppliernya lengkap plus juga bimbingannya. Itu. Jadi untuk teman-teman yang belum join, silakan join ya, agar kalian bisa berpenghasilan seperti member-member yang lainnya. Tadi yang sudah menjelaskan atau menunjukkan kepada teman-teman data supplier drop and shop. Yang belum join, silakan join. Bisnisnya real ya, no tipu-tipu. Jadi insya Allah bisnis ini bisa membantu perekonomian teman-teman. Nah, saya hanya membantu. Semoga konten saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa bermanfaat untuk dan bisa bermanfaat juga untuk para member yang mau memprospek orang-orang atau pelanggan-pelanggan yang mau membeli file bisnis drop and shop. Semoga konten saya bisa membantu. Sekian dari saya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, jangan lupa like videonya juga, jangan lupa share ya. Gunakan jempol kalian itu demi kebaikan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.